Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita Al-Habib Idrus bin Salih alaihi ridwan, dan juga alhamdulillah hadir bersama kita Al-Habib Abdul Muttalib Al-Habsyi, dan juga Al-Habib Wawzal Al-Khirin beserta rombongan Al-Habib Ahmad Al-Habsyi, Al-Habib Khairul bin Taha Al-Aidrus, Al-Habib Sulaiman Al-Aidrus, Al-Habib Ja'far Bahashim, Habib Bakir bin Agil, Habib Abdul Basit Al-Qab, dan semua habaib serta para syarifah. Habib Helmi Muzakir Al-Habsyi dan semua habaib yang mungkin tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan habaib kita di mana pun berada senantiasa berada dalam perlindungan Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umur mereka oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan berkahan mereka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahan untuk kita. Dan juga yang kita hormati para ulama kita, guru-guru kita, wabil khusus orang tua kita, Guru Kiai Haji Abdul Ghaffar, mudah-mudahan sidin jauh panjang umur sehat afiat. Dan juga sahibul majlis guru kita Guru Muhammad Suhaimi, mudah-mudahan beliau serta keluarga beliau senantiasa diberkahi oleh Allah. Dan juga kita doakan anak-anak beliau yang saat ini sedang menuntut ilmu di Hadramaut, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kelak apabila mereka kembali ke sana ini menjadi orang-orang dan umat-umat yang akan bermanfaat bagi umat-umat yang lain. Dan juga yang kita hormati Guru Ibrahim dan juga Guru Abdul Jalil, Guru Aspihani yang ujar Habib Sulaiman tadi, guru nang pendiam. Dan juga yang di sebelah ulun ini tadi jadi sini minum dan ada pulang kayaknya. Yang di sebelah ulun ini kada asing lagi jar Habib ya. Kalau Habib Guru Asmihani tadi dipadahkan guru pendiam, nang di sebelah hilang ulun ini kada bisa berdiam. Guru Haji Muhammad Nur dari Bontang, mudah-mudahan sidin panjang umurnya. Begitu juga para guru-guru yang hadir pada malam hari ini, Guru Yusbi, Guru Misran, Guru Abdul Basir, Guru Yusran, kemudian Guru Khairul Anwar, Guru Abdul Rahul, Guru Irsyadillah, dan semua para dewan guru yang juga tidak disebutkan satu persatu, mudah-mudahan hajat mereka semua dikabulkan Allah. Dan juga para tokoh masyarakat kita, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak RT, dan juga hadir bersama kita tokoh masyarakat kita Bapak Haji Ardiansah Sulaiman, alhamdulillah hadir bersama kita, dan juga Bapak Haji Lulu Kinsu, dan juga Ibu Haji Kasmidi. Kasmidi ibu bini kan? Oh, Ibu Hajah Tiroh Kasmidi. Anggur Agus ini menulis salah-salah hal. Sampai kita bisa, gak bisa diam. Dan juga semua tokoh masyarakat kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan juga kita semua yang hadir, para jamaah Majelis Shalawatul Mujahidin dan kaum muslimin muslimat hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ulun tadi dipesani oleh Guru Muhammad Nur atau Guru Agus, nya sidin ngaran dua, bisa dikira Muhammad Nur, bisa dikira Guru Agus ya. Nya sesuai karena di sini dua aja memang. Jadi ujar sidin tadi sampai jam berapa batas ya? Sampai jam 11. Baik, jam 11 kita lihat ya kan. Malam ini kita gembira, intinya kita gembira karena di malam ini kita bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad. Tadi
Belum hati urut nih karamat guru Ibrahim datang. Belum tahu dia. Si Jenny termasuk puluhan berapa penggara juga. Kita malam ini gembira ya, gak usah sedih. Karena di malam ini kita bersama-sama Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Jadi yang menyuruh kita gembira dengan karunia yang Allah beri itu memang bukan siapa Allah yang menyuruh. Kita diperintahkan untuk bergembira dengan karunia yang Allah berikan kepada kita. Jika memang karunia sekecil apapun kita disuruh gembira, apalagi karunia yang enggak. Sedangkan ulama dari timur sampai barat sepakat tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita terkecuali dengan kelahiran Sayyidina Muhammad. Tiang ini menjadi yang dikatakan kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas. Tiang ini menjadi umat terbaik. Kenapa? Karena dia umat Nabi Muhammad. Jadi pada malam hari ini kita berada di malam Senin yang terakhir dari bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur sampai bertemu dengan bulan Maulid di tahun-tahun akan datang. Ketika kita berbicara tentang Nabi, makanya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki mengarang satu kitab namanya Muhammad Al-Insanul Kamil. Nabi Muhammad itu adalah manusia yang sempurna dalam segala hal yang lihat Nabi kita Muhammad. Bahkan dengan ketinggian derajat beliau di sisi Allah, tetapi Nabi kita itu memiliki sifat tawadhu yang luar biasa. Di dalam Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal, suatu hari saat beberapa sahabat bertanya, ujar mereka, "Ya Rasulullah, bagaimana pian bisa mendapatkan derajat yang begitu mulia ini dari Allah? Pian menjadi Rasul terakhir, menjadi Rasul yang mulia, apa yang menyebabkan pian mendapatkan semua ini?" Apa jawaban Nabi Muhammad ini daripada tawadhu-nya? Ujar Nabi, "Bidakwati Abi Ibrahim wa Musa." Ujar Nabi, "Kita semua ini aku dapatkan adalah berkat doa datuku Nabi Ibrahim." Ayo lihat. Tidak melupakan jasa daripada pada Tuhan sendiri Nabi Ibrahim. Dan Nabi sangat bangga dengan datu sendiri. Makanya dalam sembahyangnya nama Tuhan kita bawa. Karena Nabi ingin keluarga beliau ini Allah berkahi sebagaimana Allah memberkahi keluarga Nabi Ibrahim. Ini sudah mungkin sebulanan nih. Kita hampir tiap malam mendengar kisah Nabi. Jangankan ulun Habib Jindah, Ustaz Somad, Gus Baha, yang panggil mereka semua suruh datang ke majelis ini. Wa ala tafadduli wa usfihi wa usfihi ya fil zaman wa fihi ma lam yusuf. Seandainya semua orang yang pintar mengesahkan Nabi, lalu setiap orang mencoba bercerita, tidak boleh sama. Seikung mengesahkan Nabi berperang, seikung mengesahkan bagaimana kesabaran Nabi sampai kiamat ada selesai cerita tentang Sayyidina Muhammad. Jadi malam ini biar kita cerita mundur, karena belum tertarik dengan apa yang Nabi katakan, aku ini adalah hasil dari keberkahan doa datuku Ibrahim. Sekarang kita tidak tahu apa sih doa Nabi Ibrahim. Nah ini penting bagi kita juga untuk menjaga anak cucu kita dan mendoakan mereka dengan doa-doa yang baik. Apalagi ulun mohon maaf lah, ini sangat kita Kalimantan Timur ini, kita ini tampaknya akan menjadi provinsi penyangga ibu kota baru. Kalau ibu kota baru itu nanti memiliki provinsi sendiri daerah khusus, berarti kita penyangga Kalimantan Timur termasuk Kutai Timur. Kalau kita menjadi penyangga, maka dia akan disaksikan dengan izin Allah 5, 10, 15 tahun akan datang, mungkin ada ribuan, puluhan ribu atau ratusan ribu orang akan datang ke kampung Bede dengan berbagai macam latar belakang. Ada orang Cina, ada orang Jepang, ada orang Korea, ada orang Inggris. Dan setiap orang yang datang itu pasti mencari hiburan. Ini yang biar hati-hati. Orang yang datang mereka pasti cari hiburan. Dan bubuhan Jepang Korea itu bila menghibur diri karena mungkin bubuhannya bubur dadaan. Karena akhirnya nanti pikiran bubuhannya biasa tuh kan.
anak cucu kita, kita ajarkan mereka untuk datang ke tempat-tempat seperti ini. Ini kekanakan dari, makanya mengatakan majelis seperti ini berkahnya luar biasa. Cuma di majelis ini dia menemukan pohon pisang buah hintalu. Habis sudah diambil kanakan, karena apa dia rajinnya? Ini kekanakan mesti biar ajari darinya kanak-kanak, ajarkan ya cinta dengan majelis ini. Kenapaan lebih sebab dikatakan si Adal? Hanya orang yang belajar biar ajari di waktu kecil nakanya mengukir di atas batu. Jadi bila ikan berisi duit nakai gunakan untuk membantu di mana orang-orang bermajelis, orang di masjid, orang berbuat baik, ikan baru tertanam itu di dalam diri. Karena kalau yang tidak tanamkan begitu bahaya. Ujar ulama, rezeki yang kita dapatkan bila kita tidak keluarkan pada yang baik, ini akan keluar untuk yang pada baik. Kebiasaannya, karena bila dapat duit, bila berrezeki, ziarah ke kampung kajang. Kasih komedian. Ini yang kita takutkan. Jadi ulun mohon maaf. Dan akan datang mereka mencari karena ini sudah ditutup ya, tutup kan? Sudah ditutup. Karena ini akan datang, nah makanya ulun sampaikan malu ada urusan dan ulun lain orang mungkin juga. Di tempat malam ini ada. Siapa nih tiga lagi calon kan? Karena siapapun di antara mereka yang ternyata Allah berikan amanah ini, maka ulun wanti-wanti. Kalau suatu saat nanti ada orang-orang yang datang dan meminta izin untuk mendirikan gelap malam, mendirikan diskotik, lalu pian izinkan tempat itu berdiri, pian izinkan tempat itu berdiri, lalu dilakukan berbagai maksiat di tempat itu, mati pian tempat itu berdiri, dosa itu mengalir terus kepada. Dikatakan dari anak kalau maksiat-maksiat pian menjadi perantara terjadinya satu kemaksiatan gurunya bermaksiat. Jadi pada malam hari ini kita bersama-sama kita melihat, coba kita belajar bagaimana Nabi kita Muhammad. Karena Nabi menyuruh ujar Nabi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hai orang-orang yang beriman, jaga diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Ini alhamdulillah di sana tadi termasuk ulun masya Allah ulun paling gembira bila hadir di kota ini. Ini guru-guru habaib di sini masya Allah berkumpul. Persatuan mereka masya Allah. Dan banyak pak ulun perlu sampaikan kepada dia. Sekarang lagi siapakah yang jadi guru Muhammad Nur? Enak. Ini masyarakat sana ulun perlu sampaikan ke dia. Itu di Martapura banyak sekali santri-santri dari Sanata yang berprestasi. Dan bukan cuma di Sanata sampai ke Hadramaut. Di Hadramaut di negeri Yaman sana ada santri Hadramaut, santri-santri Sanata. Dan bahkan satu-satunya santri dari Kalimantan Timur nak kawin lawan orang Arab pada kulit kaibnya. Artinya orang-orang seperti ini perlu didukung. Karena manakala pemerintah itu mendukung bagaimana bangkitnya agama yang melihat Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan itu akhirnya yang kirim siapa? Makanya almarhum Bapak Guru Sumpah Ulun. Ulun dikisahkan apabila beliau ketemu Tuhan Gustian. Meskipun Gusti itu anu. Masih muda, masih remaja. Makanya Budi Ibrahim misalnya. Tapi ini agak gue sekumpul pada menyayangi. Lamun kayak Guru Ibrahim bukan Gusti
guru muliakan pasti orang tua wajar. Pertama guru Ibrahim itu orangnya alim, kemudian umur tapi belum mendapat Tuhan. Artinya mau kaya guru-guru datang sama kayak guru Yusufi, guru Jalil datang umur beliau ini kakanakan, asli kakanakan lah umur 15 tahun bagus biasa. Datang ke sekumpul, belum diceritakan para saksi yang ada satu abah guru itu menarik, memaksa mencium tangan mereka. Lalu maka sekolah kondor pun terkadang ada. Kenapa? Lalu mereka tarik, ya anak belasan tahun abah guru mencium, kayak maka ada di sini. Ditarik tangan mereka. Akhirnya, mereka tanya guru, jangan piantar, jangan cium tangan kami. Apa ujar abah guru? Ujar abah guru berkat datu nyawa namanya Sirin Bahari dan Tunda sekolah di Mekah. Kayak apa sih, kadang melupakan kebaikan orang sampai anak itu dihargai. Yang benar mengamalkan firman Allah jaza wa jaza billah. Nah makanya perlu juga karena di mata Quran kalau perlu biar perhatikan bukan cuma di sini. Kalau perlu harus sering sampaikan karena memang sangkata ini banyak santri berprestasi Kutai Timur pada umumnya. Kalau perlu di mata Quran itu karena Allah asrama Kutai Timur. Jadi akan bagus akan. Dan kalau perlu, karena setiap tahun kirim santri-santri untuk belajar apakah ke Mesir atau ke Gunung. Untuk apa? Karena manfaatnya kadang ke orang lain, kembalinya ke dia juga. Ini yang dari rakyat untuk rakyat aneh. Mesti didukung yang seperti ini. Nah sekarang mau pulang, sekarang kita kembalikan Nabi Muhammad itu keberkahannya. Lihat hari ini Kalimantan lahir di Ibrahim Hamid, kita bisa katakan tidak ada di Kalimantan ini orang yang lepas daripada jasa Tuhan Baya. Itu tanaman datu bahari. Hari ini dimana ini biar disaksikan. Kita ini kalau kadang muridnya dan Tuhan Baya, murid-murid jenis terus atau murid daripada keturunan jenis. Utang kita banyak lagi. Nah kayak itu juga Nabi Muhammad memandang jasa pada Tuhan jenis lalu kita mundur. Nabi Ibrahim itu bahari di sini ini namanya Siti Sarah. Sebenarnya nama Siti itu Sayyidatuna Sarah, Sarah maksudnya. Siti itu tambahan. Siti itu apa bahasa kita tuh? Tambah. Tuan, ketuanan artinya pimpinan kami anu pembulu kami. Jangan bahasa Sayyidah, jangan ada lagi itu Siti. Lalu orang menyebut Siti, Siti Aisyah, Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti itu yang karena Siti itu orang belajar. Jadi ngaran di sini Sarah sampai usia menopause. Tahu enggak menopause? Menopause itu ada haid. Apabila perempuan itu tidak ada haid, itu dalam ilmu kesehatan, dalam ilmu kedokteran mustahil orang itu. Kayak belumnya kadang-kadang haid tadi menopause, kada bakal hamil lagi. Nah sini kesian mana yang Ibrahim sudah tua. Nabi Ibrahim satu sudah mencapai usia tua, sedangkan Sarah belum juga hamil dan beliau sudah sampai masa berhenti haid. Maaf, sedih cekang hati sini. Tapi melihat kaki hantap pada anak, akhirnya sini mengalahkan perasaan, sini cari akan bini, sini kawin akan Nabi Ibrahim dengan perempuan yang namanya Hajar. Selalu mancing. Buat. Tapi ini dikawinakan oleh dipilihkan dikawinakan. Jadi bini Tuhan memilihkan, bini Tuhan memilihkan. Kawinlah dengan Hajar. Kan supaya biar tahu kayak pemilihan. Begitu kawin dengan izin Allah hamil Hajar. Beranak. Dia lahir Nabi Allah Ismail alaihi salam. Begitu Nabi Ismail anak, terbulik di sini ada pembinaan. Wajar bila pembinaan itu timbul. Lalu timbul perasaan cemburu kesian daripada umur dasar. Sehingga si cemburu, wajar itu cemburu itu manusia. Artinya, ini guru saya, sidin yang memilihakan. Sidin yang mengawinakan cemburu, padahal sidin yang memilihakan dia cemburu. Apalagi pembinaan, kami sudah sesuai. Yang terkait sinyalnya sebuah
dibawalah Nabi Ismail dengan ibu beliau ini ke satu daerah yang terpencil, tidak ada manusia, tidak ada rumah, bahkan tidak ada pohon. Dianggap di satu dalam bayi masih merah, dianggap di tempat itu. Tetapi memang dikatakan indah bayi dalam Muharram. Nah, ini yang ulama menjadi dalil bahwa sebenarnya Baitullah itu bukan Nabi Ibrahim membangun, tapi Nabi Ibrahim meninggikan pondasinya. Kalau tak katakan dalam Al-Quran, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id. Karena Nabi Ibrahim itu meninggikan pondasi Ka'bah, bukan membangun. Karena ada riwayat katakan bahwa Ka'bah ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Singkat cerita, ketika Nabi Allah Ismail berdua dengan ibu beliau dan ditinggalkan Nabi Ibrahim, lalu kemudian mamanya Nabi Ismail ini mengejar Nabi Ibrahim. Kayak apa? Bini ditinggal di tempat yang jauh, ya sekarang kota Mekah. Itu mulai Palestina, beliau ini tinggal di Palestina, dibawa ke Mekah, tinggal di situ tanpa rumah, tanpa warga, tanpa air. Lalu Nabi Ibrahim, lalu hajarnya mengejar, ya. Lalu Sidin ketakut, mengejar Sidin, Kak, izinkan Nabi Ibrahim, pian meninggalkan ulun lawan anak pian, sekarang ulun ketakut lawan pian, satu aja tolong pian jawab. Pian ini meninggalkan kami di sini kehendak pian kah atau kehendak Allah? Lalu ujar-ujar Nabi Ibrahim, ini adalah kehendak Allah. Lalu kemudian Hajar mengatakan, kalau memang ini adalah kehendak Allah, maka Allah pasti kada akan menyia-nyiakan kami. Keteguhan hati datunya Nabi Muhammad. Perempuan kalau padahal tinggal di daerah yang tidak ada siapapun, tapi begitu keteguhan hati. Jadi hari ini pian melihat ada di antara anak cucu Nabi berjuang begitu teguhnya, dan jangan heran memang dari dagu mereka memiliki hati yang teguh. Singkat cerita, lalu kemudian Nabi Ibrahim tinggal karena di situ dia bayangkan ibu-ibu Siti Hajar bulak balik dari sofa Marwah mencarikan minum untuk anak, anak menangis kehausan 7 kali bulak balik sofa Marwah tidak dapat air minum. Begitu yang ketujuh, beliau tiba-tiba memandang anak beliau yang sedang menangis dan di kaki beliau ada memancar air keluar dari kaki. Lalu beliau datang. Nah, konon yang 7 kali beliau bolak-balik itu kemudian Allah abadikan dalam ibadah sa'i. Lalu singkat cerita beliau datang kepada Ismail. Ternyata di kaki Nabi Ismail sudah memancar air dari tanah. Air yang dari tanah itu jawab bahasa kita sini tamu. Jadi bayi itu perlu ditabuk tanahnya, dikumpulkan di sekeliling bayi supaya bayi itu ada. Karena bahkan dulu, lalu Sidin dikatakan, ujar Sidin sama. Jaka bahasa kita sama itu wahai bayi kumpul. Lalu ujar ulama walidah di kesumi yang zam-zam. Itulah kenapa air itu disebut dengan air zam-zam. Yang pertama menamakan air itu zam-zam adalah ibu Nabi Allah Ismail. Singkat cerita kita, karena ada sumber air, maka kehidupan pun kemudian menjadi berpusat di tempat itu. Lalu orang-orang berdatangan, kampung mulai ramai. Di kemudian hari Nabi Ibrahim kembali datang untuk menjenguk anak dan bini. Lalu beliau melihat kampung yang sudah itu. Anak cucu Sidin di sana dimuliakan. Masyarakat mencintai anak dan istri beliau. Lalu di situ beliau mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Melihat masyarakat di sekitar Baitullah ini berkumpul mencintai anak dan istri beliau, lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Ini doanya, ujar beliau, wahai Allah, sambil beliau memandang orang-orang yang berkumpul di sekitar Baitullah. Ujar Sidin, ya Allah, kirimkanlah kepada mereka seorang rasul yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat pian, yang akan mengajarkan mereka kitab dan hikmah, yang akan mensucikan mereka dari segala macam dosa. Sesungguhnya engkau maha bijaksana, maha mulia lagi maha bijaksana. Beliau kata, ya Allah, kirim di sana rasul. Lalu permintaan Allah kabulkan, dan ratusan tahun kemudian lahirlah di tempat itu Sayyidina Muhammad. Tidak ada jeda Nabi antara Nabi Ismail dengan Nabi kita. Sedangkan aja yang boleh sering kita biar kita ceritakan sampai yang 11. Singkat cerita, kita boleh kisah sedikit mengisahkan Siti Sarahnya. Siti Sarah ini ibu-ibu, bidang hari jujur. Sekalinya mulai Siti Sarah ini yang nyata-nyata semua
tapi dengan izin Allah itu buah kesabaran namanya, karena sejen sabar, ridho, mengawinakan laki. Ternyata dengan izin Allah begitu Nabi Ibrahim bulik, si Jun pun hamil. Wadisadarika Allah bi aziz, itu kan sulit bagi Tuhan. Orang Nabi Isa aja yang mengasihkan kada berlaki bisa hamil. Apalagi yang nyata-nyata ada laki cuma menopos, lalu hamil sekarang. Begitu hamil, bak anak, apakah cukup bak anak? Kada cukup, ternyata anak itu kemudian diberi nama Ishak dan kemudian menjadi seorang Nabi dan Rasul. Diangkat Tuhan pulang jadi Nabi Rasul. Karena cukup anak jadi Rasul, berarti buah kesabaran. Cukuplah di situ, karena cukup. Ternyata Nabi Ishak pulang silai anak, lahir Nabi Yakub. Nabi Yakub pun Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Padahal logiknya, kita berpikir kadang mungkin sudah anak karena dosa. Tapi Allah menunjukkan kuasanya. Lahir anak Nabi Ishak, lahir pulang anak dari Nabi Ishak namanya Nabi Yakub, Nabi Rasulullah. Nabi Yakub beranak pulang. Maksudnya Nabi Yakub kawin bini sirin beranak. Kawin Nabi Yakub, bini sirin beranak, lahir Nabi Yusuf. Berarti Nabi Yusuf ini jadi Nabi dan Rasul. Abah sirin Nabi Yakub jadi Nabi dan Rasul. Kayi sirin Nabi Ishak jadi Nabi dan Rasul. Datu sirin Nabi Ibrahim Nabi dan Rasul. Empat keturunan ini Nabi dan Rasul semuanya. Itu cucu siapa? Cucu Sarah, perempuan yang sabar. Nah, makanya ibu-ibu jangan aku dihujung. Cil. Oh, cil. Bila ada di antara pian yang sampai hari ini belum beranak, ya kak, bila ada di antara pian yang belum berisi anak, tahu ulang malamnya. Kawin akan laki. Eh, kita harus tetap bahas ini. Kita harus bila bahas ini dengan celeng-celeng. Celeng-celeng kita bilang ini bahas, kita ganti ya temanya. Jadi, tapi keberkahan itu buah kesabaran. Buah kesekai itu buah kesabaran itu kayak gitu. Jadi dalam segala hal kita harus bersabar memang. Karena kesabaran itu tampaknya pahit yang merasakan, tetapi manis buah yang akan dia merasakan. Itu orang-orang yang berhasil. Kadada dalam masa mudanya itu kada sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu, atau sungguh-sungguh dalam bahasa, mesti bersabar di dalam perjuangan itu, baru ini akan menikmati hasil yang akan datang. Nabi Yusuf itu kan disentuh di sini. Nabi Yusuf itu diisi anak pulang berbini namanya Rahmah. Nabi lah nyatai kadang mana Nabi bini. Tapi Rahmah ini kemudian suatu hari nanti diambil bini oleh Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub itu punya banyak istri. Semua istri itu meninggalkan kecuali Rahmah. Nah ini yang akhirnya katanya di riwayatnya dikatakan dipukul dengan 100. Katanya kita 100 lidi kan dipukul. Siapa perempuan yang setia tidak meninggalkan Nabi Ayub ini? Dia adalah Rahmah, anak dari Nabi Yusuf. Kan berarti Nabi Yusuf, Nabi menantu, menantunya Nabi Nuh. Apalagi Nabi Yusuf ini isi anak namanya Nun. Nun, Nabi lah bukan. Nun itu menurut mayoritas ulama adalah seorang abid, ahli ibadah, seorang wali bin Auliyah. Tapi Nun isi anak namanya Yusha, Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ini kemudian langkah yang menjadi Nabi. Yusha bin Nun inilah orang yang bertanggung jawab menemani Nabi Musa ketika mencari Nabi Allah Khadir di lautan. Yang Nabi Musa itu berdua ketika mencari Nabi Khadir, ada pemuda yang menemani, dia adalah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun inilah yang meneruskan perjuangan Nabi Musa ketika Nabi Musa wafat. Nabi Musa itu misinya, tolong Nabi Musa. Mana Musa kan? Di mana tuh? Nabi Musa ini dalam dasar lain. Nabi Musa ini dalam riwayat yang sedikit. Nabi Musa ini kaya orang macam kau mana? Satu-satunya manusia yang pernah menampar malaikat maut Nabi Musa ya. Nabi Musa pernah menampar malaikat maut ya. Nah, malaikat maut itu kesian aja bang, datang minta izin tentang cabut nyawa.
ya dipingkas Nengo Sakti. Ajar Nengo Sakti itu juga Tuhan Nengo Sakti menegangkan Nengo Sakti. Dan Nengo Sakti orang yang berani karena ada takutnya sesekali. Makanya menurut curiga jangan-jangan bukan kandangan keturunan Nengo Sakti. Ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir untuk sampai ke tanah yang dijanjikan, sampai ke Palestina, itu belum sampai ke Palestina. Mungkin jangka bahasa kita itu sekitaran batu lagi sampai ke Palestina, maka beliau wafat di sana. Belum masuk lagi ke Palestina. Lalu siapa orang yang memasukkan ke Palestina? Ya Yusha ini. Yusha bin Nun ini salah satu mukjizat beliau. Ketika beliau berperang untuk memperebutkan tanah yang dijanjikan, itu terjadi pertempuran itu terakhir di hari Jumat. Sedangkan orang Yahudi punya aturan tidak boleh melakukan sesuatu selain ibadat di malam Sabtu dan di hari Sabtu. Orang Yahudi. Bila mereka berperang, mereka akan hentikan perang di malam Sabtu dan di hari Sabtu. Dan bahkan berdagang pun mereka tidak boleh di hari Sabtu. Mencari waktu pada beliau. Kada boleh apapun, kada boleh bergegawi hari Sabtu itu bukan di Yahudi. Begitu malam Sabtu, Jumat sore, anda tenggelam matahari, perang belum selesai. Dalam hati Nabi Yusha, kalau perang diberhenti, musuh bisa menyerang kami. Akhirnya Allah mengetahui isi hati Nabi Yusha, dan Allah memerintahkan mereka untuk tidak menenggelamkan matahari sebelum selesai pertempuran Nabi Yusha. Jadi berapapun lamanya pertempuran, matahari kadang akan terbenam sebelum pertempuran selesai. Siapa Nabi Yusha ini? Nabi Yusha ini adalah cucu Nabi Yusha. Berarti cucu daripada Sarah. Coba lihat rentetan keluarga yang berbentang. Itu dari pihak Sarah. Nah dari pihak Hajar, ya Nabi kita Muhammad. Makanya Nabi dalam sembahyang menyuruh kita wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nabi ingin keluarga beliau diberkahi seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sedikit lagi deh, biarkan kalau cerita tentang Nabi Muhammad itu klimaksnya ada di situ. Jadi prolognya kita berbicara tentang pada Tuhan Nabi kita, kita yakin. Karena Allah sendiri pun menceritakan tentang Nabi-Nabi lain. Apa yang kita lakukan ini mengikuti Al-Quran. Al-Quran menceritakan tentang Nabi Nuh. Al-Quran menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kita bercerita begini menenangkan hati. Karena kadang-kadang ini mau kepala kita. Lagi dalam masa-masa lainnya nih. Masa pandemi memang ada pandemi aja. Pandemi ini mau pilih mudah-mudahan akan berakhir pandemi. Itu berapa pisang belakang juga. Kita mengisahkan Nabi ini hati tenang dan dikatakan al-hikayah junudun min junudillah, bahwa cerita-cerita tentang orang-orang soleh ini adalah tentara Tuhan. Tahiyatiha qulubul muridin, yang dengan cerita itu hati kita bakal hidup. Makanya orang-orang kadromofu bila soleh karena mereka berohan baca manakib siapa-siapa itu manakib itu takut yang saat itu menghidupkan hati dia. Dan jelas dikatakan inna dzikri sholihin inna dzikri al-awliya rahmat turun ketika kita ceritakan balik, apalagi nanti kita kisahkan tuh nabi rahmat itu kita kisahkan. Singkat cerita, ketika Nabi Allah Ismail kemudian anak cucu Sidin melahirkan Nabi Muhammad, orang Ismail ini adalah orang yang paling cemburu dengan kelahiran Nabi kita Muhammad, karena mereka itu mengharapkan Nabi terakhir itu dari golongan mereka, kehendaknya itu terahnya itu terah Ismail, Ismail itu keturunan Nabi Yakub. Israel itu keturunan Nabi Yakub. Israel itu artinya Abdullah dalam bahasa kita, hamba Tuhan. Itu semua nabi itu banyak, Nabi Musa terakhirnya terah Israel, bahkan Nabi Isa, Nabi Isa itu wujudnya kada kebaka, tapi mama sih Maryam darah sini darah Israel. Itu nabi-nabi itu bila diutus khusus khusus untuk kelompok mereka aja. Nabi Musa itu ke Bani Israel aja. Nabi Isa itu Bani Israel aja. Makanya Nabi Isa itu ketika turun, beliau tidak menganulir hukum Taurat. Makanya beliau katakan ini Rasulullah ilaih musaddiqan lima baina yadayya minat. Aku ini jersirin utusan Allah. Nah, ini. Nabi Isa ini jersirin utusan, bukan anak Allah. Kalau Nabi Muhammad ini, dia tidak boleh biarkan. Makanya dalam buku
kemudian dikatakan da'mat da'adhun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhhab fihi wahdati. Yang kada boleh itu memandahkan Nabi Muhammad anak Tuhan kepada boleh. Tapi selain dari itu, selama dia menempatkan Nabi pada tempatnya ujian di sini akhirnya. Nabi Isa di pada anak Tuhan, Isa itu Tuhan. Ini dalam agama kita, Allah katakan Nabi Yani dua lagi. Allah Ta'ala itu tidak beranak, tidak diperanakan. Jangan Tuhan. Guru Agus pimpinnya sarik sini. Guru Agus kok lagi berjalan lawan bini sini berdua di lontang. Berjalan berdua lawan bini. Asik berdua bergandengan tangan. Matahari makin gelap, berjalan di pinggir pantai berdua bergandengan tangan. Sekalinya datang orang menakuni Guru Agus. Apa kabar bayi Ben nang bisa ngatur? Anu ribu, eh orang ribu tang. Ben menakuni mana Guru Agus bayi nang bisa ngatur semalam? Itu sama ibu yang memfitnah Guru Agus ini di sini yang belum bisa ngatur. Sarif di sini di gontang saja. Menakuni mana anak bayi nang bisa ngatur semalam? Guru Agus Sarif wajar, si bini itu seakan-akan difitnah, seakan-akan diisi bini muda di sana kan. Itu fitnah padahal kada bujur sebenarnya ada diisi bini di sana kan. Nah bujur itu pengaruh. Jadi singkat cerita, singkat cerita begitu kemudian Nabi, jadi kita katakan setiap Nabi ini diutus untuk umatnya masing-masing. Nah makanya ketika Nabi Musa datang sih umat jadi juga, Nabi Isa datang sih umat jadi juga. Makanya hukum Taurat itu tidak dibatalkan dengan datang Injil. Taurat itu Pak, Taurat itu isinya adalah hukum-hukum yang mengatur bagaimana seseorang di dalam beribadah. Itu hukum diatur di dalam Taurat. Sedangkan Injil itu kan bicara hukum. Injil itu isinya nasihat. Makanya sampai hari orang Kristen memakai dua. Satu namanya kitab namanya Al-Ahdul Qadim, yang kedua Al-Ahdul Jadid. Kalau bicara bahasa itu old statement dengan new statement. Bicara mutai itu aja bahasa kita perjanjian sama perjanjian baru. Perjanjian lama itu kan isinya hukum. Itu tidak dibatalkan dengan adanya perjanjian baru. Perjanjian baru itu datang untuk memberikan nasihat ke Injil. Jadi tidak bertentangan dua kitab. Tapi Nabi Muhammad, manakala si Injil datang, maka tidak ada satupun syariat ketika Nabi datang terkecuali syariat itu akan lebur di dalam syariat Nabi Muhammad. Bahkan seandainya Nabi Musa hidup, seandainya Nabi Sulaiman hidup, seandainya Nabi Ibrahim hidup, seandainya Nabi Isa hidup, dan mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka tidak memiliki pilihan lain terkecuali harus mengikuti Sayyidina Muhammad. Itu Nabi yang datang membawa wahyu wajib umat Nabi. Apalagi kita umat sidin yang memang disuruh umat ma'adabun rasul fakutu wa manahakum anhu mantum. Apa yang diperintahkan atau gawi yang dilarang tinggalkan. Di umat-umat Nabi yang banyak orang rancak, katakan hampir seminggu yang lalu di wadah guru kita, wadah guru Ibrahim, di wadah guru Yusufi, untuk kumpulan wadah Pahayu Mulia, ulun kada pernah bosan mengingatkan pian. Pian datang di majelis ini di wadah guru Suhaimi, tidak ada label Jawa malam ini, tidak ada label Dayak, tidak ada label Bugis, tidak ada label Banjar. Pian ini berkumpul dengan satu titel, yaitu umatnya Sayyidina Muhammad. Maka ulun wajib mengingatkan pian, jangan karena alasan-alasan tertentu kemudian merusak hubungan pian sesama umatnya Nabi Muhammad. Ulun kada ada kepentingan bicara di sini, dan ulun bebas bicara di sini. Ulun tidak larang pian berpolitik, ulun tidak larang pian mendukung siapapun. Silahkan jadi tim suksesnya A, B, C, tetapi dalam perjuangan pian itu jangan coba-coba pian melakukan apa yang diharapkan.
Pian dukung A, pian jangan fitnah B. Pian dukung B, pian jangan fitnah A. Dan kamu sesaling membukai. Jangan menjatuhkan, jangan memfitnah. Itu yang bisa membahayakan dia. Ini hati-hati ya, saya kurang mengatakan. Ulun kadang kepentingan berbicara di sini dan ulun berkewajiban mengingatkan dia. Jangan hanya kemudian karena politik ini kemudian pian kada bertaburan dengan kawan. Ini kawan yang kada pian tabur dia urang sekampung kada. Keluarganya di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud, ujar Nabi la yahillu lil muslimin ayah yura akhahu fawqa thalath. Ujar Nabi tidak halal, haram hukumnya orang Islam itu tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Kalau karena agama boleh, tapi karena urusan yang kan ada kaitannya dengan agama. Lalu kada pian tanggung saudara pian lebih dari 3 hari, apa ujar Nabi famana dakhalan. Pendukung siapapun dia. Siapapun dia. Pian putuskan hubungan silaturahim dengan orang yang seharusnya silaturahim itu tidak putus. Pian putus hanya karena alasan-alasan yang tidak benar lalu mati, bukan ulun yang katakan, Nabi yang katakan orang itu terancam neraka. Dalam hadis lain pula sekali hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Nabi katakan tuftahu abwaabul jannah, tu pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan Kamis. Isuk Kamis pintu surga selalu dibuka oleh Allah. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengampuni semua dosa umat Nabi Muhammad terkecuali dua orang yang Allah kada akan ampuni. Yang pertama adalah orang yang menyekutukan Allah dan yang kedua adalah orang yang bermusuhan dengan saudaranya sampai dia berbaikan dengan saudaranya. Ini kada jera, kada jadi pelajaran dalam kejadian 2 tahun yang lalu. Supaya jadi pelajaran bagi dia, ulun mohon maaf sekali lagi. Sekali ulun mohon maaf dengan kalimat ini. 2 tahun yang lalu ingat tuh, ada kejadian yang harus disebut tempatnya, pokoknya di Asia Tenggara. Ada orang bila ketemu kawan ribut, jurai di kampung. Oh ya kecebong ya. Saya tidak tahu nama. Bila ketemu kawan, ini kecebong kemana? Bila kecebong, aku kampret. Itu 2 tahun yang lalu. Bila kecebong, kecebong, bila kecebong kampret. Hari ini apa yang terjadi? Tuh kurang nampian dukung hari ini berdua kawan. Tapi hubungan kurang yang bersambatan dari sampai hari ini hubungannya apa baik? Coba. Kita ini bersepupu, berkawan, sekampung, gara-gara urusan itu kemudian hubungan rusak. Ini nang Abah Guru Bahari kada memperkenankan di sepupu itu selama itu sepupu bendera partai kada juga. Kenapa? Karena semua jamaah yang hadir ini ulun hanya mengutip kata-kata Habib Umar. Ujar Habib, kami tidak punya kepentingan untuk mengajak kalian kepada partai tertentu. Kami tidak punya kepentingan untuk mengajak kalian kepada bendera partai anu, bendera partai anu. Tugas kami di sini hanya mengajak kalian untuk kita sama-sama nanti berkumpul di bawah bendera Sayyidina Muhammad. Itu bendera yang harus diambil. Itu bendera yang akan memberikan kalian keselamatan. Dan ulun sampaikan mohon maaf, alhamdulillah ini hadir. Pak Ardiansah, Pak Lulu, meskipun dalam tanda kutip saat ini sidin sedang bersebelahan duduk. Tapi berkat Nabi bersatu ya. Nyamuk berdua ini sudah maju sama ya. Tapi ulun ingin menyampaikan ke ulun sekali lagi mohon maaf. Ketika suatu saat Bapak ternyata Allah takdirkan memimpin kota ini, memimpin daerah ini, ulun mohon maaf. Jangan di malam Maulid aja biar datang ke sini. Kita katakan sekali ulun mohon maaf. Sekali lagi dengan kalimat ini Pak. Sebenarnya secara hakikat majelis ini kada perlu lawan pian. Sekali lagi mohon maaf. Majelis ini kada perlu lawan pian, tetapi pian perlu dengan majelis ini. Pian perlu dengan majelis-majelis seperti ini. Karena
majelis seperti inilah yang mungkin akan mengingatkan pian suatu saat nanti apabila pian berjalan dan ada langkah-langkah pian yang mungkin di dalam pandangan agama tidak terlalu lurus. Sedangkan agama tidak main-main mengancam. Allah katakan lewat mulut Nabi, Nabi bersabda, ujar Nabi sabratun yuzillullah yuzilli yawmal azillah illa billah. Ada tujuh golongan manusia yang mereka nanti akan dinaungi oleh Allah di hari yang tidak ada tempat bernaung. Itu di hari kiamat, kita kan ada ajudan yang memayungi lagi. Itu hari kiamat, kata hari sejengkal. Tidak akan ada orang yang bisa itu dinaungi Allah. Cuma ada tujuh golongan yang akan dinaungi. Dan yang pertama Allah jamin akan mendapat naungan adalah imam adil, yaitu pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin apabila adil, ini yang belum masuk surga. Tapi pemimpin apabila khianat dengan rakyatnya. Nabi katakan dalam hadis, man yastar'illah ra'iyatan wa yamutu yawma yamutu wa huwa khashyun 'ala ra'iyatihi fal jannatu 'alaihi haram. Ujar Nabi, pemimpin manapun apabila dia diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin masyarakatnya, lalu ketika dia mati dalam keadaan khianat kepada rakyatnya, maka Allah akan haramkan surga untuknya. Ulun mohon maaf, mungkin malam ini kita menggunya kepada sedikit. Karena ujar Imam Ja'far Sadiq, ujar Sayyidina Ja'far Sadiq, barang siapa yang tidak mau mendengarkan pahitnya nasihat, jangan bermimpi merasakan manis di dunia. Karena emang di dunia itu bukan jadi kejadian dan judul makanya. Jadi, enak baca. Ya ayuhan Rasul,
topik solonya sambung kecil kan tumbuhannya nyambung. Pian jangan nyambung ayatnya. Nyambung ayatnya kecil bagi mereka, jangankan itu. Pian baca sampai di mana letak ayat yang diberitahunya. Ini ayatnya pakai di sebelah kanan, di sebelah kiri, di atas, di bawah, baris sekian ayat sampai letak ayatnya. Kalau coba bayangkan umur 5 tahun nanti. Letak ayat apa? Mungkinnya jangankan ayat Qurannya jangan ingat padat. Qurannya tidak terhadap ya, itu. Nah jadi ini perlu nih. Baik, terakhir, ini sudah terakhir. Terakhir, ulun hanya menyampaikan satu itu sudah sedikit tadi cerita tentang datu Nabi. Akhirnya dengan doa tadi, Robban atau Afrihim Rasul dan Minggu. Ya Allah, khusus bagi mereka seorang Rasul, lalu lahir Nabi kita. Itu bicara syariat. Seakan-akan Nabi Muhammad itu ada mendapat keberkahan Nabi Ibrahim. Tapi secara hakikat, bahkan Nabi Ibrahim pun mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad. Wa minhu tafarru'an wujudu khalqan ba'da khalqin fi ma hadatha wa ma. Dan dikatakan wa kulluhum min rasulillahi multabisun warna minal nari awasban minat diyami. Wa kulluhum itu termasuk di dalamnya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Ibrahim. Wa kulluhum semua orang ini, semua makhluk min rasulillahi multabisun. Kita semua ini ambil rambut Nabi, cuma warna minal nari awasban minat diyami. Boleh jadi nanti ambil sejibuk dari lautan Nabi atau hanya setetes daripada hujan yang bersumber dari Nabi. Kita ini semua membawa rambut Nabi. Jangan kira-kira para aulia, para kutub dan ada foto-fotonya. Para kutub, Datu Kalampayan, atau Gurus Kumpul, Abdi Soleh Tanggul, atau Kota Gresik. Jangan kira-kira mereka itu datang membawa ampun mereka masing-masing. Ulama kita katakan, ujar mereka faltut bulladi alaihi madaru ahkamil alam wa markazu dairatil wujud min al-azali ila al-abad wahidun fa huwa al-haqiqatul muhammadiyah. Kalau yang Anda tahu dari sekian banyak para aulia dari kutub setiap zaman, baik dari zaman Imam Syafi'i, Imam Al-Makhdar, Imam Al-Aidrus, Imam Al-Haddad, setiap kutub dari zaman ke zaman mereka berganti namanya, mereka berganti rupanya, mereka berpindah tempatnya, banyak orangnya, tetapi hakikat kutub itu cuma satu, yaitu hakikat Sayyidina Muhammad. Itu yang ada di dalam diri mereka, bukan yang lain. Jadi kalau kita melihat lihat kita tidak ada. Tapi kalau kita melihat yang Nabi Tawadu dan Nabi, ya dan dikatakan aku ini berkat doa ada kepada Nabi Adam. Tapi bahkan Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir, Muhammad al-Baqir itu cucu Nabi. Sayyidina Muhammad Baqir ibn Sayyidina Ali Zain al-Abidin ibn Sayyidina Ali ibn Sayyidina Husain Zain Muhammad Baqir ibn Ali Zain al-Abidin ibn Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad. Sini pernah ditanya, di mana Ibrahim berkhulat dari Allah? Apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalil dari Allah? Khalil, ya anak guru saya ini Khalil. Khalil itu gelar yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalil? Apa itu Khalil? Khalil itu kekasih. Kenapa Nabi Ibrahim bisa mendapatkan gelar Khalil? Apa jawaban Zainab? Bikathratis salati ala Muhammad. Yang menyebabkan Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah karena banyaknya Nabi Ibrahim berselawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim bersolawat, jangan Nabi Ibrahim Allahnya bersolawat lawan Nabi. Setiap tahunlah nang bersolawat lawan Nabi itu cuma Tuhan saja. Kada ada nang lain yang tahu bersolawat lawan Nabi. Makanya ketika kita bersolawat kita lewat Tuhan Allahumma salli. Kada ada orang nang kawal bersolawat lawan Nabi itu pun kada melibatkan Allah Ta'ala. Makanya Allah apapun siwatnya sallallahu ala sayyidina sallillahumma Allahumma salli sallallahu ala bersolawat yang lain ada bakal bisa. Ini ngarannya apabila Allah bersolawat kepada Nabi itu namanya imdad dari Allah kepada Nabi. Tapi ketika kita bersolawat kepada Nabi kita istirzad. Nabi menyampaikan pesan Allah kepada kita lewat Nabi. Allah menyampaikan kepada kita nikmat lewat Nabi dan kita meminta sesuatu kepada Allah lewat Nabi. Allah berfirman dalam Al-Qur'an wa bidahu ilaihir. Jadi Nabi menjunjung kita dan mengajak, makanya dikatakan aliyah dulu dia khairun min aliyah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu tangan siapa?
tangan siapa? Tangan Nabi secara syariat. Nabi yang membagi-bagi nikmat. Tapi di dalam Bai'atul Ridwan, ketika sahabat bertumpang tangan dalam Bai'atul Ridwan, ketika mereka bersumpah untuk membalas kalau terjadi sesuatu pada Sayyidina Utsman, ya? Ketika para sahabat Nabi itu melumpang tangan, ditumpang-tumpang tangan mereka bertumpang, berjanji, berbaiat, bertumpang, paling atas tangan siapa? Tangan atas, paling atas tangan siapa? Tangan Nabi paling atas. Tetapi apa Allah berfirman dalam Al-Quran? Allah berfirman dalam Al-Quran, Yadullah fawqaidi. Artinya, kalau yang pegang sudah tangan Nabi, biar kadung serepot lagi mencari tangan Tuhan. Ini tangan yang pian bisa sentuh, tangan yang dia bisa pegang, tangan yang pian bisa lihat, tangan yang pian bisa sandari, ke situ pian berpikir. Behemat mencari Tuhan. Nabi Musa itu bahari, behemat akan melihat Allah Ta'ala. Kenapa? Nabi Musa. Namun kadang lewat Nabi Muhammad besar pada Hawa, sembah yang aja, bila nama Nabi kadang pian sebut sembah yang pian berasal. Sembahyang pian nama Nabi kada pian sebut sembahyang pian kada. Itu kalau kita bicara alasan diri sampai Pak. Tapi kalau saudara Nabi Muhammad itu tawadhu, beliau katakan aku ini bertakwa ada singkat jadi kata terakhir. Terakhir ulun hanya menyampaikan satu pesan yang disampaikan oleh Nabi di dalam Mustad Imam Ahmad terakhir. Hanya satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nih, kita semua yang hadir, kita semua sebulan nanti akan mengaku bahwa kita cinta lawan Nabi." Tapi ternyata Nabi pun pernah mengaku mencintai beberapa orang. Nabi mengakui mencintai. Ini yang kita cari ketika ada pengakuan cinta dari Nabi. Siapa orang yang Nabi cintai itu? Di dalam Musnad Imam Ahmad, ulang-ulang, di dalam Musnad Al-Imam Ahmad, beliau katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum manzilatan yawmal qiyamah?" Ujar Nabi, "Aqrabikum minni manzilatan yawmal qiyamah." Silat yang berkiamat. Ujar Nabi, "Hei, apakah kalian mau aku beritahu kalian siapa orang yang paling aku cintai dan siapa orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku di hari kiamat?" Nah ini, amun pian parak lawan pejabat kadang pian bangga. Kayak apa amun pian parak lawan Nabi Muhammad di hari yang tidak berguna lagi jabatan, tidak berguna lagi kekayaan, tidak berguna lagi keluarga. Cuma satu yang bisa memberikan keselamatan, cuma satu yang akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Di hari itu semua orang diam, la yatakallamun, mereka tidak bicara, illa man adzina lahu, man adzina lahu rahman wa qala shawab. Siapa maksudnya man adzina lahu rahman? Satu yang ulama bahwa orang yang bicaranya shawab, orang yang bicaranya bujur, yang diizinkan Tuhan untuk bicara di hari itu Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa ada berani bicara di hari itu. Nabi yang berani bicara, maka sekarang cari kesempatan ini. Ujar Nabi, biar baik kalau usah ini kebanyakan kita nang kowar-kowar. Kalau usah ujar ulama kita mengaku cinta lawan Nabi dengan lisan bagus, tetapi itu harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan. Aduh, dengan lisan. Siapa orang yang dicintai Nabi? Ujar sahabat ini, ya Allah kami mau tahu siapa orang yang kian cinta. Ujar Nabi, orang yang paling aku cinta dan dekat kedudukannya dengan aku di hari kiamat, ahsanul khuluq, yaitu orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Siapapun di antara kalian yang baik akhlaknya, maka dialah orang yang akan memiliki kedudukan dekat dengan Nabi dan akan dicintai oleh Nabi. Kada harus inya punya majelis, kada harus punya murid banyak, tetapi berakhlaklah dengan baik kepada saudara-saudaranya. Jangan kecilkan mereka, jangan tidak dihiraukan mereka, sayangi mereka, cintai mereka. Pilihan pian boleh berbeda, tetapi kasih sayang pian harus sama kepada kaum muslimin. Dulu ada seorang, ada Habib Alwi pernah ceritakan, Profesor Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syihab, ulama ahli hadis dari Hadramaut. Beliau dulu pernah ketika berada di satu masjid, ada satu orang laki-laki yang mencela Syekh Nasiruddin Al-Albani. Syekh Nasiruddin Al-Albani, seorang tokoh juga dalam bidang hadis. Dicela, dicaci, dibuka aib dan segala macam. Lalu beliau ini marah kepada orang yang mencaci.
kemudian sedikit kadar puas di sini untuk ikam menunjukkan kehormatan orang Islam. Ujar sidin antara aku dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, antara guruku dengan Syekh Al-Albani rahimahullah, ujar sidin banyak sekali kami di beda pendapat. Hadis disohihkan Al-Albani menurut kami dhaif, menurut kami sahih, menurutnya dhaif. Kami banyak berbeda pendapat, tapi perbedaan pendapat di kalangan kami hanya dalam masalah ilmiah. Tapi dalam masalah akidah kami sama, dalam agama kami sama, kami bersyahadat dengan syahadat yang sama. Maka ketika kamu katakan sesuatu yang tidak baik kepada dia, maka wajib hukumnya aku membela kehormatan sesama saudara kaum muslim. Pulang seorang itu betapa dia lu habisnya. Tahu ni apa yang habisnya? Ujar sini bukan masalah Wahabi atau pada Wahabi. Masalahnya dia untuk ikam terlalu lancang membicarakan keburukan orang Islam. Coba lihat mereka berbeda dengan perbedaan yang sangat tajam, tetapi tidak membuat mereka saling mengusir dan sebagainya yang lain. Nata'awan imat tafakna wa nata'adhan imat talafna. Kita saling menolong. Bila kita sepakat, ya kita saling menolong. Bila kita berbeda, ayo saya saling beli usul. Ulun mohon maaf sebelumnya. Ini ulun mohon maaf Pak Haji Ardian, kemudian Pak Haji Lulu. Kalau suatu saat Allah takdirkan dia, MP daerah ini ulun perlu sampaikan ke dia. Ulun kemarin dengan Pak Edi tulang ke Sangkulirang beberapa hari yang lalu. Tulang ke Sangkulirang. Tahu kalau Sangkulirang? Tahu. Parak sini aja nah. Cuma jalannya ya Allah. Kesana tuh rasa unggat-unggat aku. Itu jalannya Allah. Nah, itu jalan tuh urusan sini mengenai masalah jalan. Cuma ada yang satu ulun ingin sampaikan, kami ke Sangkulirang. Dan dengan izin Allah ulun minta mudah-mudahan ada kawan-kawan yang ada bergabung. Dan mudah-mudahan ada gerakan yang di Sangatta ini, kita kumpulkan apa-apa yang kita punya. Baju kapian yang masih layak pian pakai atau sarung. Itu di Sangkulirang. Pian sampai di Sangkulirang, pian nyebrang ada pulau di sana. Itu kawan-kawan kami berdakwah di sana. Ada kawan ulun dulu waktu di tahfidz guru salat. Ada guru Jailani yang berdakwah di sana. Ulun mohon maaf, di sana kan ada suku kurang asli sana. Nah, ada sebagian orang dari mereka, mereka ini sudah berislam bagiannya sebagai dulu, sudah berislam, tapi ternyata banyak di antara mereka tuh yang bermurtad cuma gara-gara diantari supermi oleh ulama visionaris. Ini bukan di wadah ulun di Samarinda, di wadah pian di Kutai Timur. Ini Sangkulirang cuma 4 jam dari wadah pian ini, pian nyebrang ke sana. Makanya masuk ulun kita sama-sama suatu saat kita berdakwah ke daerah itu, kita masuk pian supermi hanya dengan makanya Nabi katakan betapa banyak kefakiran itu bisa menyebabkan orang menjadi kafir. Kita di sini tuh berdebat dengan sesama kita, saling andakan, saling jatuhkan, itu kawan-kawan kita di sana dimurtadkan orang. Menurut pian itu tanggung jawab dia. Ini yang dimaksud nata'awan fi ma ittafaqna wa nata'adzar fi ma ikhtalafna. Kalau berbeda hendak apa jangan pian Imam Ahmad sampai wafat kada bisa meninggalkan, kada bisa meyakinkan Imam Syafi'i meninggalkan solat. Sampai wafat Imam Syafi'i itu solat. Tapi murid-murid Imam Ahmad sampai wafat kada solat. Dua orang murid yang saling mencintai ujar Imam Ahmad sampai wafat Imam Ahmad itu kada pernah meninggalkan mana Imam Syafi'i dalam sujud. Tapi dalam masalah ini mereka berbeda. Tapi berbeda pendapat itu kadang membuat seseorang kemudian saling mencaci dan tidak. Bahkan yang lebih fatal dari itu, dalam mazhab Syafi'i tidak ada pernikahan tanpa wali dan tanpa saksi. La nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Tidak sah menikah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi bahkan yang adil. Tapi di dalam mazhab Malik, di dalam mazhab Malik orang sah apabila menikah tanpa wali, yang penting pernikahan diumumkan. Emang tanpa saksi nikah ada wali, ada bersaksi, ada apa yang penting besok-besok diumumkan. Itu dalam mazhab Malik. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah pernikahan boleh ada saksi dan meskipun tidak ada wali. Dalam mazhab Hanifah boleh. Tapi ada dari Imam Syafi'i mencela gurunya Imam Malik mengatakan siapa kawin kada bersaksi zina. Kada sampai begitu Imam Syafi'i. Berbeda pendapat meyakinkan bahwa pernikahan mesti bawa ini bersaksi, tapi kayak apa penghormatan beliau kepada gurunya? Berbeda pendapat dalam ini loh, ini masalahnya loh fatal. Masalah sah-sah nikah boleh, fatal ini perbedaan pendapatnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan, ujar Imam Syafi'i, apabila kamu berbicara tentang ulama,
fabalikun najmu, maka guru Malik adalah bintang. Bila kamu bicara tentang ulama, maka guru Malik adalah bintang. Itu adalah Imam Syafi'i memuji gurunya. Dan bahkan Imam Syafi'i memuji muridnya. Puji Imam Syafi'i, aku keluar dari Baghdad dan tidak ada di sana aku tinggalkan orang yang lebih alim daripada Ahmad bin Hanbal. Coba pujian itu disampaikan. Berbeda, mereka berbeda, tapi kan bisa saling meyakinkan untuk sama. Itulah kita mujtahid, bukan ulama, bukan pemimpin mahasiswa. Pereng. Luar biasa. Kakak itu gimana, Pak Kaisar? Benar, kawan-kawan kita di sana berani menjadi perhatian kita semua. Terus kasihan aja, baik kawan-kawan dulu nanti itu tuh di Amsterdam, di daerah seberangnya. Makanya bagus ya. Orang kawan, tapi kan memang saya orang kawan. Kalau perlu kena guru-guru yang ada di gaji. Kirim. Ini orang-orang yang menjaga, bahkan kaum-kaum di masjid kalau perlu gaji. Mun ada yang fitnya kembali kaum-kaum di masjid. Ini orang-orang yang mempertahankan masjid supaya jamaah tetap berjalan. Bahkan yang mengatakan bila ada panitia masjid di sini mulai esok atau bulan depan naik akan gaji kaum. Siap kaum kepada omnibus law ya. Tahun ini, nah pas tahun baru naik. Oh, kenapa ya ulun-ulun memperjuangkan dengan kaum ini? Bukan kaum ini kalau ben. Kita ini berataan dalam mazhab Syafi'i. Memang sembahyang berjamaah itu ulama khilaf. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang katakan fardu kifayah, ada yang katakan sunnah. Oke, anggap sunnah. Kalau dia sembahyang sorangan berarti sahaja. Meskipun dalam hadis Nabi katakan la shalah sadiyah di masjid illa dan masjid tidak sempurna orang yang sembahyang dekat masjid kecuali di masjid. Oke, yang dikatakan kita ikuti pendapat yang mengatakan sunnah. Berarti berjamaah sun. Bila kita kata berjamaah sah, kan sebanyak kita. Tapi di dalam mazhab Syafi'i disepakati apabila di kampung ini guru Suhaidi sembahyang lawan bini sirin berjamaah. Ulun lawan bini ulun berjamaah. Guru Ibrahim lawan bini sirin berjamaah. Guru Agus lawan bini-bini sirin berjamaah. Berjamaah sirin lawan bini masing-masing. Di rumah masing-masing kita baca, tapi di masjid kan ada yang berjamaah sakampungan kita berdosa. Kenapa? Karena ujar ulama syiar kada nampak di kampung itu. Menampakkan syiar itu ujar ulama hukumnya fardu kifayah. Siapa yang menampakkan syiar? Tuh kaum menampakkan syiar mengumpulkan dosa dari kita berdosa. Sadar tak biar ini ahli hujan dari subuh jam 4 inya bangun inya kasihan-kasihannya bang kaum aja inya nangkarahin. Ini yang Yahya Koyur, Koman. Ini dua imam. Akhirnya bersalaman sorangan dia. Karena kebunan masjid. Padahal masjid di sama tadi gana-gananya. Kesian kau, pokoknya tenang aja. Hidup kau. Tenang aja, ulun karena ada kerjaan. Dikira ulun berjanjian sama kau berapa yang lain. Ulun ini jadi tim sukses kau kalau ini. Memang ke haji dulu bagian dia sudah berataan deh. Kaum ini ulun berani katakan mereka itu termasuk orang yang paling banyak pahalanya di antara kita. Itunya ajan itu yang kiranya kadang-kadang kalau pahalanya Nabi katakan Abu'alhum ra'naqa, orang yang paling panjang leher menonjol di hari kiamat. Maksudnya ujar ulama 100 orang datang ke masjid sembahyang gara-gara sidin ajan. Setiap orang dapat pahala 100, sidin aja dapat pahala. Kalau misalkan setiap orang pahala 1, sidin 100. Karena apa? Ujar Nabi mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa menunjukkan kebaikan kepada orang lain, lalu orang lain mengikuti kebaikan itu, maka dia dapatkan pahala seperti orang yang mengikuti dia. 100 orang sembahyang, 100 pahalanya. Jadi ada yang ketakut, mana gandangnya pahala kaum melawan pahala imam? Gandang pahala kaum. Imam, gandang pahala kaum. Sama khotib, khotib naik mimbar. Khotib naik mimbar, mana gandangnya pahala khotib, pahala kaum? Gandang pahala kaum daripada pahala khotib. Cuma amplop, tak banyak khotib.
tolong diperhatikan. Jadi bahari gue ada bisa. Lewat jam 11. Kan jadi kan enak rasanya. Bahari itu gue pokoknya disebut tempatnya, pokoknya di Nusantara ya. Ada khotib. Sih, emang pakai sah. Jadi khotibnya rupanya naik mimbar-mimbarnya. Mimbar bulik. Bulik. Rupanya panitia ini jadi rumah kok bilang. Ini punya kejadian fakta ini, Pak. Jadi rumah kok bilang. Makanya panitia kita menurut hati baik-baik lah. Jadi khotib ini tadi terjunuh bilang tertulis, dia kan tertulis khotib bilang tertulis khotib garis miring imam bilang wadid atau bilang singkat cerita saya apa menghadapi ujian akhirnya sih dia salah cakal lagi. Tapi pun di sini panitianya ujar panitianya ujar sini telepon sih pakai sah. Ujar sini maaf lah di sini aku mengganggu. Kada bapak bang di sini anu aku ini di sini kita bawa amplop bilang. Lalu jam sini anu aku hanya naik kalau kajar mengantarkan amplop bilang aku hendak memberikan kasihan bilang aja. Kasihan bilang aja. Katanya kasihan bilang aja sini nak kasihan. Padahal Pak Bilal kan yang nelpon-nelpon. Ini tugas sidin-sidin ini karena Pak Adel telah perjuangkan Pak itu karena guru-guru ini biar perjuangkan ujung-ujung. Ya ini soalnya kita bertemu pulang belum cari ini biar. Pak Bilal kayak apa kabarnya? Itu biar ke guru-guru itu itu orang berjuang itu harus biar perhatikan. Dan itu bibitnya hantar waras ke tenaga-tenaga pikaruan. Mending ke sidin-sidin, ya ke sidin kalau anda kawin nyaman. Mau mati? Ayo dah, cukup ya. Jangan kan kita ke sidin-sidin, jangan wani juga sama aja. Eh mudah-mudahan kita selamat pada tahap. Jadi malam ini kita gembira aja, udah kan ada niat apa-apa. Malam ini kita akan menghibur hati biar aja. Mudah-mudahan dengan berkat menghibur hati umat Nabi ini mudah di ayat yang dihibur Allah Ta'ala. Apakah untuk sekolah Tuhan menghadapi dosa? Ini pandemi ini mudah cepat berakhir. Kasihan masyarakat kita, majelis-majelis begini sekarang dibatasi gara-gara adanya pandemi. Padahal kata juga kan dengan adanya begini mudah-mudahan bala terhindarkan dari kita. Silahkan pakai masker, bermasker bagus aja. Murpian anak bermasker, pakai masker. Itu namanya apa namanya? Berjalan dengan asbab mengikuti protokol. Kalau pihak kada cukup masker, ada yang pakai yang mana? Kesalahannya nak pin kemana-mana bawa kabur. Satu yang perlu ingin sampaikan, silahkan pakai masker, silahkan jaga jarak, silahkan pakai hand sanitizer, silahkan pakai disinfektan. Tapi satu yang biar jangan lupa meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Mantannya di asyubuk minatohin Allah dan ibu suhan. Siapa yang bisa menjaga kalian apabila Allah ingin melimpahkan sesuatu kepada kalian? Pada akhirnya Allah yang menjaga kita, tapi tetap jaga asbab. Jangan jawab tentek-tentek penjualan. Jangan menantang, jangan menantang-nantang, jangan meremehkan, tapi jangan juga ketakutan berlebihan. Sesuaikan saja sesuai karena ini penyakit kulit lidahin. Dawa. Kita yakin banyak orang yang kena banyak kan mati banyak orang sehat. Tapi yang mati banyak ya kayak apa? Ada banyak mungkin orang mati dihitung. Dan satu lah, urut kita fair aja. Kita fair aja. Masalah ini memang penyakitnya menular. Biar tau lah, jangan orang tuh takutan melawan corona. Karena baru dia takutan dengan corona, kenapa?
jangankan corona, sengkabi gitu sama. Satu asbab yang mengantarkan kepada akibat. Nah, tapi ingat sekali lagi, sungguh-sungguh kita apabila bertawakal kepada Allah tetap harus mengikuti asbab. Jadi bujur, tapi maksud ulun jangan berlebihan. Kalau pandemi ini menular semudah itu kayak gila. Kalau menularnya bahaya tergantil sedikit, menular habis Indonesia ini ketular beranak-anak. Ada tes masal di sana, pernah ada tes masal. Bila ada tes masal, rapid test itu orang yang mentes rapid itu tangan sarung tangan berganti kan ada? Ada benar. Kalau orang pertama yang diperiksanya positif, apa kabar yang 99 di lapangan di Jakarta? Artinya ada semudah itu, Pak. Cuma jangan diremehkan. Silakan pakai masker, silakan jaga kesehatan, minum vitamin, jangan lupa berlindung kepada Allah dan baca setiap saat, setiap pagi dan sore, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Dan mudah-mudahan dengan berkah Maulid malam ini Allah mengampuni dosa kita. Saya doakan para habaib kita di mana pun mereka berada, dan cintai para habaib ini. Ini adalah pesan daripada Allah Ta'ala kepada Nabi, suruh Nabi sampaikan kul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata. Jadi Nabi itu berdakwah tidak minta upah apapun, cuma Nabi minta tolong cintai dan hormati siapapun yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Cintai mereka, bukan masalah ajaran, cintai tapi masalah kita kan bicara cinta, cintai mereka. Kita kan bicara hormat, hormati mereka. Ya, kalau pian mengikuti ini, maka pian mengikuti Nabi Muhammad. Pian sadar lah, yang menyuruh bersolawat itu siapa? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu menyuruh bersolawatnya. Tapi kita tanya, sahabat bertanya ke Nabi, kayak apa caranya bersolawat? Apa jawaban Nabi? Caranya bersolawat, Nabi nyuruh ke sidin kepada Nabi menambahi, mempelajari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina. Itu Nabi yang belajari baca itu. Sholawat Ibrahimiyah itu Nabi mengajari di dalamnya dibuat keluarga Nabi. Itu kenapa itu isyarat bagi kita supaya jangan pernah pian lupa untuk selalu mencintai dan mendoakan dan mendukung keluarga-keluarga Nabi sesuai dalam kebaikan. Kita dukung mereka, kita cintai mereka, kita hormati mereka. Kita tolong apabila mereka kesulitan. Jangan sampai ada pian makan nyaman sedangkan keluarga Nabi di sisi pian dalam keadaan kesulitan. Karena pian akan dimintai pertanggung jawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan mudah-mudahan pilkada ini berjalan dengan damai. Mudah-mudahan masyarakat kita diberikan pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan para abang kita sekali lagi dimanapun mereka berada panjang umur. Dan jadi janda terbilang pihak. Yang penting ya untuk orang Madura ini baru 2 hari yang lalu di Samarinda kejadian. Ribut di Samarinda. Mudah di Samarinda terjadi. Ada di Samarinda ribut lagi kurang mengaku Habib. Baru-baru ini mengaku Asgaf. Mengaku Habib. Bukan Habib tapi mengaku ini penyakit. Ini kurang kayak ini campur kalau. Ini bulan Januari sampai April kena lagi terus. Karena Mei sampai Agustus berubah jadi sedang sih kayak gitu. Itu tidak ada orang ketujuh bahwa itu tanda-tanda orang palsu. Habib Sulaiman mulai bahari sinerai itu sampai ke benar itu saya tahu. Ada yang mau bahkan itu yang asli itu kayak itu. Bila hati-hati bila ada Habib, hati-hati bila disampaikan jangan mengaku-ngaku Habib kalau bukan Habib. Karena orang yang mengaku Habib itu bisa mengundang bala. Karena yang mengundang bala ini bala lingkungan juga. Orang yang mengaku Habib itu merusak nama baik keluarga Nabi. Ujung-ujungnya karena orang dikumulinya dijaga penyukur di sana tadi jangan sampai masuk orang-orang nakaya. Dan dirinya ada dia jangan hukum. Jangan didatangi, jangan diparaki. Bukan kita menjauhkan diri manusia, tapi yang berpotensi menghinakan keluarga Nabi dibagi orang-orang.
besar. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua bisa menjaga habaib kita, jaga lindungi dan sayangi mereka. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kalian sampai mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Akan guru kita ibu saya ini jangan panjang umur. Amin. Dan sekali anak saya yang paling saat ini berada di Kuala itu ada kampung keluar dari Lotos sedang menuntut ilmu di sana, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan ilmu yang barokah, dibukakan futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan anak beliau yang perempuan juga setelah menuntut ilmu di sana di Darul Mahatin Mukminin dan saat ini sudah balik datang ke sana, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat sangat saudara secara khusus dan masyarakat kaum muslim dan muslimah secara umum. Dan begitu juga guru-guru yang lain, Guru Ibrahim jazakallahu khairan jaza, Guru Ibrahim Nurhawani ulun dari sini datang menunggu di hotel kesehatan. Mudah-mudahan sering panjang umur dan sehat afiat. Mudah-mudahan segala hajat sering dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guru-guru yang dulu jadi orang tua kita Guru Ghaffar dan semua guru-guru yang maaf belum tidak sebutkan satu persatu, mudah-mudahan hajat sering berdatangan kabul. Nah, itu juga nih tokoh kita Pak Haji Ariansah, Pak Haji Lulu. Mudah-mudahan kabul berdatangan juga ya. Itu kabul hajat berdatangan insyaallah. Dan mudah-mudahan sidin kalau memang niat sidin untuk memberikan manfaat untuk umat tadi mudah ditolong oleh Allah. Amin. Karena bilanya berniat baik untuk umat pasti Allah tolong. Tapi hati-hati jangan sampai berniat buruk kepada umat tadi. Ujar Nabi man syaqqa 'ala ummati fashukkillahu 'alaihi. Ya Allah, siapa pun yang menyulitkan umatku sulitkan dia. Maka jangan sulitkan. Jadi ingat Bapak, ya semua ingati kaum tadi. Jadi lawan guru-guru yang ada di sekitar kita ini, majelis-majelis tolong biar bantu, kemudian pesantren-pesantren biar bantu, itu jadi yang ada di orang lain mengundi, ada yang untuk biar juga. Pada akhirnya guru mohon maaf kan pakai duit biar dia sejujurnya, biar tinggal mengarahkan. Dan anda ya, cuma terbincang saja dia mengarahkan ke situ itu sudah menjadi jariah bagi biar dengan izin Allah. Nah, itu termasuk jariah apalagi duit biar biar pakai bagi biar. Pakai duit biar kalau saya mau jadi, wah ini kawan juga. Mudah-mudahan kita datang diampuni dosa oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir nama Nabi isi utang, mudah-mudahan utangnya lunas. Orang nyari. Dan mudah-mudahan kita datang, mudah-mudahan kalau haji dengan haji mabrur, orang dengan umrah makbulah, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Tatulul umur fi khairin wa lutfil afiyah. Dan sebagaimana kita berkumpul di dunia, mudah bersama para anak cucu Nabi, mudah-mudahan di hari kiamat kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khair wa lutuf afiyah min ghairi sabiqati adabin wala fitnatin wala ikab wala mihnatin wala azab ala hadhihi niyyah wa ala kulli man wa bihi salatu salih wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah wa syaitan al-Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa rahmatullahi 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 wa rahmatullahi. Ini yang belum bisa sampaikan, kurang lebih yang belum mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.